ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بهدى ووالى. أما بعد، para wali santri semuanya yang dirahmati oleh Allah, para santri dari tadi awal sampai barusan Ustaz Ja'far, semuanya sudah tersampaikan. Dan memang tujuan dari semua itu satu sebenarnya. Apa tujuan itu? Tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ayyu adiba ahadukum auladahum au auladahu khairun lahu min an tatasaddaqa kulla yaumin. Rasulullah SAW katakan, kalian mengajarkan adab kepada anak kalian itu lebih baik daripada bersedekah setiap hari. Jadi kita sedekah setiap hari, ternyata derajatnya di bawah kita mendidik anak kita. Nah, makanya ta'dib dari yang tadi itu semuanya tujuannya sangat baik. Bapak ibu jangan cerita hal-hal yang gak penting, jangan mendukung keinginan anak yang tidak baik, dukung keinginannya yang baik semuanya. Ya, cuma ibu-ibu atau bapak-bapak semuanya, tambahan saya sedikit aja karena kebetulan di atas ada sesuatu, kemarin hujan besar, akhirnya tembokan retak. Jadi saya harus turun ke sana supaya ngatur agar hari ini dan besok bisa selesai, bisa rapi. Jadi tarbiyatul aulad, mendidik anak itu sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Nabi SAW membagi tiga bagian. Dari umur pertama lahir sampai 7 tahun. Dari umur 7 tahun sampai 14 tahun. Dari 14 tahun sampai 21 tahun. Itu yang diatur oleh Rasulullah SAW. Dari bayi sampai 7 tahun harus banyak bercanda. Dari 7 tahun sampai 14 tahun harus banyak dipukul. Dari 14 tahun sampai ke 21 tahun harus banyak dilepas, diberi tugas. Itu anak-anak itu. Baru didikannya akan nempel. Makanya tadi Ustaz Ja'far nyinggung, di sini enggak boleh bawa handphone, ada yang bawa handphone, ngumpet-ngumpet. Eh, silahkan. Mau sampai kapan ngumpet pasti ketahuan. Cuma kemarin juga kita, saya pribadi sudah istikharah, sudah melihat kondisi anak-anak kita saat ini, di mana beberapa minggu kebelakang ada orang tua dibunuh sama anak kandungnya. Itu disembelih sama teman-temannya. Ya. Maksudnya apa, Bu? Ini zaman sekarang sudah luar biasa dan pelajaran datangnya dari handphone. Makanya saya punya pemikiran, insyaallah sebentaran lagi akan diterapkan di Ribat, dan saya mau benahi dalam waktu dekat beberapa catatan aturan yang bawa handphone santri ke pesantren. Syukur-syukur yang bawa handphone agak banyak, karena nanti yang bawa handphone itu akan kita razia setiap minggu. Yang dapat handphonenya kita jual. Saya mau beliin semen. Jadi siapapun santri yang bawa handphone ke pesantren, ketangkep, saya jual, saya wakafkan, saya belikan semen untuk di pesantren. Ya, ibu-ibu ribo, silahkan beliin pon santri tiap minggu, kalau bisa beliin handphone baru. Berarti tiap minggu kita dapat semen tuh. Kalau handphonenya 500 ribu, 10 sak bisa Ja'far. Nah, sudah, apa-apa. Karena kadang-kadang ibu-ibu gini, ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf. Kadang-kadang manusia itu enggak sadar sebelum ditegur.
Dia punya kemampuan, harusnya bersedekah, dia enggak mau. Ditegur sama Allah, kasih sakit sudah. Akhirnya duit yang harus keluar, dia keluarin juga. Cuman buat dokter. Yang harusnya jadi pahala, akhirnya enggak jadi pahala. Kadang-kadang seperti itu. Nah, makanya ibu-ibu saya di sini memang dengan pengurus, khususnya Ustaz Ja'far, dan beberapa pengurus yang akan datang di bulan Rabi'il Awal, saya tetap di pesantren satu prinsip, tidak boleh santri pegang handphone. Itu sudah enggak boleh. Saya tidak ridho santri pegang handphone di pesantren. Bahkan selama mondok di rumahnya pun jangan pegang handphone. Kayak nanti ibu-ibu mungkin bulan depan nanti ya ada pengumuman, nanti mungkin santri yang ketangkep dapat handphone, nah, insyaallah kita langsung jual dan dibelikan semen sama pasir. Ya, jadi ibu-ibu kalau mau nyumbang ke sini, beliin handphone aja anak-anak. Nanti ketangkep saya jual. Beli yang mahal, yang 18 juta begitu. Nah, nanti saya tangkep, saya lelang 15 juta saya jual. Jadi sudah, karena dilarang itu susah, di ini susah, setidaknya kalau dipaksa sedekah rata-rata orang pelit. Akhirnya jadi takut. Kata Ustaz Ja'far tadi bilang, "Nak, pegang handphone, hati-hati jangan sampai ketahuan." Ya, itu yang itu Ustaz Ja'far yang ngomong begitu, kalau ada hari ini pasti diambil handphone. Ambil, Nak, ketahuan diwakafin nanti. Ketahuan nanti buat beli semen lagi. Ah, diambil. Allahu a'lam bishawab. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, wali santri, tujuannya tetap sama. Kita satu, kita mau berusaha bareng-bareng mendidik anak kita ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih manfaat. Tidak ada hal-hal luar daripada itu, ya. Jadi insya Allah para wali santri semuanya memaklumi keadaan di pesantren, dan insya Allah kami pun memaklumi keadaan wali santri di luar sana. Kadang-kadang rindu, kadang-kadang kangen sama anak. Nah, disitulah tingkat kesabaran wali santri di dalam mendidik anak. Memang ya, ibu-ibu, saya sebagai bapak lah sekarang ngerasai juga ketika anak di pesantren tuh ada kangen, aduh anak gimana. Ustaz Ja'far belum ngerasai. Kayak doain Ustaz Ja'far biar cepet nikah nih, ya. Biar ngerasain juga nanti, ya, ngerasain punya anak itu di pondok begitu Ustaz Ja'far. Nah, maksudnya apa ibu-ibu? Maksudnya apa? Saya bukan apa mencabut ucapan Ustaz Ja'far, bukan. Ustaz Ja'far kan bicaranya begitu. Enggak boleh, enggak boleh. Belum punya anak dia. Nanti kalau punya anak, anaknya di pesantren, baru tuh ngelamun, ya Allah, anak lagi ngapain? Makan apa belum? Alhamdulillah Ustaz Ja'far nanti. Alhamdulillah. Nah, cuma itu ibu-ibu, bapak-bapak, maksudnya kalimat itu terjadi pada orang tua itu bisa terjadi. Nah, disitulah maksudnya Ustaz Ja'far tadi, butuhnya kita bersabar dalam mendidik anak. Makanya kalau mau anak kita sukses harus menjadi raja. Ibu bapak itu raja apa? Raja tega. Mesti tegaan sama anak deh. Oh gini nangis, ah usah nangis, udah sana pesantren yang benar. Nangis pengen pulang sebentar, sebentar benar, sebentar janji demi Allah sebentar nggak ada, udah sana. Jadi tega, padahal kita di luar apa? Ya Allah, aduh ini anak, padahal pulang dulu, iya sebentar gitu istilahnya. Ini manusia ibu, orang tua. Tapi disitulah tingkat keberhasilan. Makanya ibu-ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam salah satu hadisnya yang artinya adalah keberhasilan anak itu ada pada bapak dan ibunya, bukan pada gurunya lah, bapak dan ibunya. Nah, sekarang balikin aja, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu mau anaknya sukses apa enggak, silahkan ya kasih sesuatu yang tidak bermanfaat, ya siap-siap anaknya tidak akan bermanfaat di masa depan. Kasih sesuatu yang bermanfaat, siap-siap anaknya akan menjadi anak yang sangat bermanfaat di masa depan. Ya, semua ada di tangan ibu bapak. Semuanya ada di tangan ibu bapak. Kami hanya pelantara, wasila, mendidik sedikit, mengajar sedikit, ini sedikit. Semua ada di tangan bapak ibu. Ya, tapi Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa kesuksesan santri itu tergantung tiga orang. Satu, bapak ibunya. Dua, gurunya. Tiga, si anaknya, santrinya.
Nah, bagaimana dia kondisinya? Ya, ayo wallahu alam bisawab, karena sudah siang kami tidak bisa panjang lebar. Mudah-mudahan semuanya bisa difahami dan bisa ditaati mudah-mudahan biiznillah, dan ke depan kita sama-sama terus-menerus berjuang untuk mendapatkan yang terbaik di dunia dan di akhirat.